Dengan dibukanya Bandara Internasional Jawa Barat mulai tanggal 1 Juli, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau pengerjaan proyek tol Cisumdawu di wilayah Sumedang, Jawa Barat pada selasa sore. Hal ini dilakukan agar pengerjaan tol lebih dipercepat pengerjaannya, target awal selesai pada tahun 2021. Dan kini dikebut lebih cepat satu tahun, berharap selesai pada 2020. Seperti yang diungkapkan secara langsung usai meninjau kondisi tunnel tol yang ada di Rancakalong Sumedang. Dirinya memerintahkan pengerjaan itu dipercepat dari seksi 1 hingga akhir harus dapat diselesaikan pada tahun 2020 mendatang. Ya, tapi dengan adanya percepatan pemanfaatan BJP kita juga harus ngikutin itu. Karena ini uh, untuk itu kita ingin coba mempercepat ini menjadi 2020. Jadi Makanya kita baru cek di uh, seksi 1 dan 2. Sementara untuk seksi 1 dan seksi 2 hingga 3 dapat diselesaikan pada 2019 ini. Hal tersebut minus 21 persen pengerjaan terkendala pada konsorsium yang dikerjakan oleh Cina. Sehingga Menteri pemerintahkan untuk menyerahkan pengerjaan kepada pihak konsorsiumnya. Hal tersebut akan menyebabkan pengerjaan sesuai target yang diperintahkan oleh Presiden. Dickki Guntara Bandung TV.